إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. اللهم لك نصلي ونسجد وإياك نعبد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى كل من سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله. Di antara amalan yang paling banyak dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu majlis terkadang beliau beristighfar sampai 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 100 kali. Bahkan beliau memerintahkan kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah dan telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah memberikan jaminan ampunan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar dan memohonkan ampun dan istighfar untuk umat beliau dari mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh bagi kita sekalian. Kalau saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum seperti yang telah kita sebutkan banyak beristighfar kepada Allah, mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, apatah lagi kita yang belum ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam alaihi salam melanggar janjinya kepada Allah, lupa dengan janji yang telah ia ambil atau yang telah Allah ambil darinya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau bersama istrinya Hawa dan diturunkan ke dunia. Apa yang pertama beliau lakukan ketika beliau tiba di dunia, di bumi ini?
beliau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengabarkan doanya di dalam Al-Qur'an, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Jika Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami dan mengasihani kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Disebutkan bahwasanya selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya, Nabi Adam alaihi salam terus beristighfar. Beliau meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam. Beliau di dalam Al-Qur'an diabadikan ucapannya, permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghafirli wa liwalidayi wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan anaknya ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, dengan prasangka Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah kemudian berkata, innahu laisa min ahlik, dia itu tidak termasuk keluargamu wahai Nuh. Nabi Nuh kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau berkata, illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampunkan dosaku ya Rabb dan tidak mengasihaniku, aku termasuk orang yang berada dalam kerugian. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam ketika beliau tidak sengaja membunuh seorang tirtai, beliau kemudian berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunkanlah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memvonis iblis alaihi laknatullah dengan laknat sampai hari kiamat dan telah ditetapkan tempatnya di dalam neraka, maka ia kemudian bersumpah di hadapan Allah, wa bi'izzatika wa jalalik la'ughyannahum ma damatil arwahu fi ajsarihim, demi kemuliaanmu ya Rabb, saya akan senantiasa menggelincirkan mereka selama nyawa masih ada dalam tubuh-tubuh mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas, wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan kehormatanku, kata Allah, saya akan senantiasa mengampunkan dosa-dosa mereka selama mereka meminta ampun beristighfar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh banyak orang yang mengadukan berbagai macam persoalan hidup mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Imam, hujan begitu lama tidak turun sehingga kami merasakan kekeringan. Al-Imam Al-Hasan kemudian berkata, istaghfirillah, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain mengadukan masalahnya dan berkata, ya Imam, saya telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Beliau berkata, istaghfirillah, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain mengadukan masalahnya dan berkata, ya Imam, saya terlilit utang. Beliau kemudian berkata, istaghfirillah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi yang lain, beliau berkata, istaghfirillah. Ketika mereka telah pergi, salah seorang muridnya bertanya, ya Imam, mereka mengadukan masalah yang berbeda-beda namun solusinya cuma satu, Anda memerintahkan kepada mereka untuk beristighfar kepada Allah. Beliau kemudian berkata, bukan saya yang mengatakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an lewat lisan Nabi Nuh alaihi salam ketika beliau berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya ia maha pengampun, yursilis samaa alaikum midrara, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang keras, hujan yang deras yang bermanfaat bagi kalian.
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Dan memberikan kepada kalian harta yang melimpah dan keturunan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang paling benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya, jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, barang siapa di antara kita yang diperhadapkan pada masalah yang sulit, dan tentu setiap di antara kita akan senantiasa berada dalam masalah problematika kehidupan, maka cobalah resep dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita duduk merenungi dosa-dosa kita sambil kita mengucapkan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang kita hadapi. Karena sesungguhnya tidak ada musibah yang menimpa melainkan disebabkan ulah tangan kita sendiri. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tak satu pun musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan ulah tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Duduklah merenungi dosa-dosa kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan dalam hadis, "Man lazima al-istighfar." Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya dari setiap kesulitannya jalan keluar, dan dari setiap kesempitan itu makhrajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan ia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Pernah salah seorang masyayikh menceritakan kepada kami tentang keluarganya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan ia memiliki anak yang banyak, dan suaminya tidak meninggalkan warisan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang ia tinggalkan kecuali sepetak tanah yang berada di tempat yang tak satu pun orang yang meliriknya. Ketika dia datang kepada syekh, syekh kemudian berwasiat kepadanya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Maka wanita ini terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan menunggu solusi dari Allah, karena salah satu di antara bentuk ibadah yang paling agung adalah menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, subhanallah, ternyata tanah yang sebelumnya tak satu pun ada yang meliriknya, ia masuk dalam perencanaan kota untuk pembuatan jalan tol yang menghubungkan antara Mekah dan Madinah. Ia kemudian mendapatkan ganti untung dengan miliaran rial, yang mana harta tersebut ia gunakan untuk membiayai anak-anaknya sampai mereka besar dan telah menikah. Bahkan ia memiliki markaz tahfil, bahkan ia memiliki darul aitam, panti asuhan. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya jalan keluar dengan keutamaan darinya dan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah adalah sifat orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan seterusnya. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri mereka adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di antara ciri orang yang bertakwa adalah ketika ia terjatuh dalam perbuatan dosa, ia senantiasa beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak larut dalam kemaksiatan tersebut, dan tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, akthir minal istighfar, perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan istighfar,
Karena sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa dan permohonan hambanya, dan pada saat itu engkau meminta ampun kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosamu, dan engkau akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bahkan subhanallah, sampai setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, karena boleh jadi ketaatan yang kita lakukan belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap selesai kita melaksanakan salat 5 waktu, yang mana di dalamnya kita ruku', kita sujud, kita bertasbih, kita berzikir, kita tilawatul Quran, kita mempersembahkan diri kepada Allah. Namun setelah kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal baru saja kita menunaikan salat, kita tidak baru saja melaksanakan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para jemaah haji wukuf di Padang Arafah, yang merupakan hari yang paling mulia, bahkan puncak pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, setelah kalian kembali dari Padang Arafah, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ, beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyempurnakan risalah dan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, maka turunlah di antara surah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Abdullah bin Abbas adalah merupakan isyarat akan semakin dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Beliau diperintahkan untuk banyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para sahabat Nabi mengatakan di antara ucapan yang paling banyak disebutkan oleh Nabi SAW di akhir-akhir hidup beliau adalah subhanallah dan astaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan di hari kiamat nanti pada catatan amalannya tertulis banyak astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Dan beristighfar adalah merupakan simat, alamat orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yang mengisi malam-malamnya dengan memohon ampun kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak beristighfar di waktu sahur, mereka banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, perbanyak istighfar pada setiap kondisi dan keadaan kita, pada saat kita berada di jalan, pada saat kita berada di masjid, pada saat kita berada di tempat kerja, pada saat kita berada di rumah-rumah, ucapkan dengan lisan kita yang diikuti dengan hati, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan, namun dengan ucapan tersebut insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menggugurkannya biizni wa bifadli wa bimannihi wa karamih. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tutup dengan kisah yang dialami oleh Al Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah mendatangi sebuah desa yang mana penduduk desa tersebut hanya mendengar nama beliau namun belum pernah berjumpa dengan Imam Ahmad. Beliau tidak memiliki keluarga di tempat itu. Akhirnya beliau terpaksa beristirahat dan tidur di masjid di malam hari. Namun ketika mulai beliau hendak beristirahat, datanglah penjaga masjid dan mengusir Imam Ahmad keluar dari masjid. Andaikan beliau mengatakan saya adalah Imam Ahmad, pasti orang ini tidak melakukan perlakuan yang seperti itu. Namun beliau adalah orang yang tawadhu. Beliau kemudian keluar dari masjid, beliau meminta izin untuk tidur di teras masjid. Namun penjaga masjid mengatakan tidak boleh, pergi dari tempat ini. Akhirnya beliau pergi.
dan beliau bertemu dengan seorang pedagang roti yang membuat adonan roti. Ia kemudian melihat Imam Ahmad tidak memiliki tempat untuk beristirahat, ia sendiri, akhirnya ia kasihan melihatnya dan dipanggil ke rumahnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah melihat orang ini membuat adonan roti. Setiap kali ia membuat adonan roti, ia mengatakan astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim. Al-Imam Ahmad bertanya, ya fulan, saya melihat engkau banyak mengucapkan astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim. Pembuat roti ini mengatakan, ya hada, wahai tuan, sesungguhnya selama ini saya telah menguji astaghfirullahal'azim. Setiap apa yang saya inginkan dengan mengucapkan astaghfirullahal'azim dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah. Saya banyak beristighfar dengan niat dan doa semoga saya bisa langsung berjumpa dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad kemudian mengatakan, ketahuilah sesungguhnya istighfarmu itulah yang menjadikan aku didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk langsung berjumpa denganmu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sekali lagi ingat hadis Nabi, man lazim al-istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang banyak beristighfar akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya, akan diberikan solusi dari masalah yang menghimpitnya, dan ia akan diberikan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka insyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa basah lisannya dengan istighfar kepadanya dan senantiasa mengakui dosa-dosa kita dan memberikan ampunan kepada kita insyaAllah. Innahu waliyu dhalika walqadiru alaih. Perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna wa la taj'alna min al qanitin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وانصر المجاهدين في الشام وانصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحماك باخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم واجعلهم من الشهداء. اللهم فك اسراهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.